Tadi berjalannya sangat ketat ya poinnya, apalagi apa di awal-awal mungkin di set pertama kami mainnya menekan, terus juga banyak menyerang, terus juga ritmenya cepat. Nah di set kedua kami sampai berapa ya, 13 sama mungkin, 13 sama bisa ngikutin, tapi tiba-tiba fokusnya berkurang mungkin, terus jadi ritmenya jadi melambat, jadi banyak buang poin. Karena ini belum final juga ya, jadi kami mau fokus terus dulu di fokus di sini pertandingan ini untuk babak-babak selanjutnya. Dan semoga ini kemenangan ini bisa membuat kepercayaan diri kami lebih bagus, tapi tidak over juga. Jadi tetap kontrol gitu. Ya, semoga bisa.